ذلك الفضل من الله.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، صلي ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، صلي ربي وسلم على خير المرسلين. مشافي مثل عين، أسرى فؤادي وزاد ودادي، بدر الدجى يا زين، جمالك ما في سنين، مشافي مثل عين، أسرى فؤادي وزاد ودادي، بدر الدجى يا زين. Ya Rasulullah.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. Doa yang ke-56. Doa supaya istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-istiqamata wa habbib ilayna fi salatil jama'ati. Doa minta istiqamah. Istiqamah maknanya tetap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetap di atas sesuatu. Tetap di atas iman, tetap di atas amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang yang selalu bertanya, macam mana kita nak istiqamah? Macam mana kita nak tetap di atas sesuatu amalan? Macam mana kita nak tetap di atas sesuatu amal soleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, istiqamah ni dia kena minta. Sebab istiqamah ni ialah sesuatu yang paling susah sekali. Sebab itu kata ulama, ma as'abu fil hayah as'abu minal istiqamah. Tidak ada yang paling susah dalam hidup ini melainkan istiqamah. Istiqamah ialah yang paling susah sekali. Seseorang yang dah boleh istiqamah, maka orang itu sudah berada di maqamul awliya. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqamah itu siapapun tidak mampu melainkan dia akabir, melainkan dia orang yang besar-besar. Istiqamah itu tidak akan mampu menaikkan seseorang itu tergolong di kalangan orang yang besar-besar. Siapa dia orang besar-besar tu? Iaitu awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, istiqamah ini ialah merupakan karamah yang paling tinggi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata ulama,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-istiqamatu fawqal karamah. Istiqamah itu melebihi karamah. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istiqamah ialah jalan untuk mendapat karamah. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak ada istiqamah, sekalipun kita tak ada karamah, cukuplah kita mendapat istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istiqamah disebut dalam ungkapan yang lain, al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Salam sayyidina Muhammad. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita ni, kita nak yang pertama sekali istiqamah beramal dengan amal yang soleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amal yang soleh ialah satu yang sangat susah. Contoh, kita nak bangun sembahyang tahajud. Mungkin seseorang yang tidak istiqamah, dia boleh bangun dalam seminggu sekali, dua kali. Kita nak bukan kita nak bangun sekali, dua kali dalam seminggu. Kita nak bangun setiap malam, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun. Sehingga setiap malam pun, sehingga setiap malam yang kita lalui, kita akan sentiasa bangun qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang sunat duha, kita nak kita selalu solat sunat duha. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, kita harap kita selalu dapat sembahyang sunat qabliyah ba'diyah dan sebagainya. Baca Al-Quran sehari semuka, dua muka, dua lain, berapa lain, selalu kita boleh buat. Salam sayyidina Muhammad. Wirid-wirid lepas sembahyang dan sebagainya, kita harap kita boleh baca, kita boleh buat. Jadi istiqamah itu satu yang susah nak maintain, nak pertahan. Tapi yang pertama sekali, orang yang boleh istiqamah ialah orang yang sentiasa menjaga sembahyang berjamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang tak boleh istiqamah sebabnya satu, yang dia tak konsisten sembahyang jemaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu doa yang diberi oleh para ulama ni, yang dibaca oleh mereka ialah Allahumma rzuqnal istiqamah. Yang pertama sekali, istiqamah ialah rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi oleh kerana dia rezeki, iaitu rezeki batin, jadi kita minta Allah, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kami istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang keduanya, istiqamah yang paling tinggi sekali, yang paling susah lagi ialah nak menetap dan meletakkan Allah di dalam hati. Mungkin seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh istiqamah dengan sesuatu amal yang soleh, tapi susah nak menetap dan meletakkan secara tetap Tuhan di dalam hati. Lagi sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul kata Imam Nawawi, al-istiqamatu la yutiquha illa al-akabir. Istiqamah itu tidak akan ada siapa yang mampu melainkan dia awliya Allah. Maknanya hati tidak hilang Allah. Di mana-mana orang yang Tuhan bagi hati yang tetap, tak hilang Allah, maka orang itu ialah awliya Allah. Qala Allahumma rzuqna al-istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Yang pertama, kita minta Allah bagikan kita rezeki istiqamah. Yang kedua, suka sembahyang jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya sembahyang jamaah ini ialah satu amalan yang kita kena perwajibkan ke atas diri kita.
Maknanya kita tak biasakan sembahyang seorang-seorang. Sebagai contoh, kita pergi di highway, kita berhenti highway. Banyak kita tengok orang yang sembahyang seorang-seorang. Orang tu sembahyang menyuruh tu, orang ni sembahyang tani, orang tu sembahyang orang tu. Semua sembahyang sia-sia. Maknanya sembahyang jemaah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ramai orang yang suka menghidup dan menegakkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita suka sembahyang jemaah, kita akan istiqamah. Salla sayyidina Muhammad. Baik. Mana-mana orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang berat nak sembahyang jemaah, dia takkan mampu nak istiqamah. Istiqamah ni yang paling penting sekali ialah istiqamah nak mempertahankan iman dan akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah dan tetap dengan perkataan itu. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dengan Allah kemudian tetap dengan perkataan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jalan untuk mencapai kejayaan di dunia, jalan untuk mencapai kejayaan di akhirat ialah dengan istiqamah kita menjaga sembahyang jemaah. Jadi kalau tengok orang yang culas sembahyang jemaah ataupun dia tak suka sembahyang jemaah, jadi orang tu akan sembahyang fardu lewat-lewat. Salah sunnah Muhammad. Tapi kalau orang tu jaga sembahyang jemaah, dia mesti sembahyang di awal waktu. Sebab mana ada sembahyang jemaah orang sembahyang di akhir waktu? Mana ada orang sembahyang jemaah pukul 7? Pukul 7 petang sembahyang asar. Mana ada orang yang sembahyang jemaah, mana ada orang yang sembahyang jemaah pukul 8:30 malam? Sembahyang maghrib. Jadi orang yang sembahyang berjemaah ialah orang yang sembahyang di awal waktu. Jadi orang yang sembahyang seorang-seorang tu sembahyang lewat. Jadi dalam perkara ni nak jaga sembahyang jemaah, sudah pasti orang tu dia adalah orang yang jaga sembahyang sunat terlebih dulu. Jadi kalau kita alert perhati sembahyang sunat qabliyah, orang tu akan jaga sembahyang jemaah. Sebab itu kata ulama, man istakhafa bin nawafil istakhafa bil faraid. Mana-mana orang yang memandang rendah, memandang lekeh, memandang enteng, memandang ringan sembahyang jemaah, dia akan jadi orang yang memandang rendah, memandang mudah juga sembahyang fardu. Man istakhafa bin nawafil istakhafa bil faraid. Mana-mana orang yang meringankan sembahyang sunat, dia akan meringan-ringankan juga sembahyang fardu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama sekali, maka kita kena jaga sembahyang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga sembahyang sunat qabliyah berarti orang tu kena awal membuat persediaan dan sembahyang jemaah ala sayyidina Muhammad. Bila dia bersiap awal, dia akan sempat sembahyang sunat qabliyah. Tapi kalau dia ghalib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat acuh tak acuh, orang tu akan jadi orang yang melengah-lengahkan sembahyang fardu. Tengok, sembahyang sunat tak jaga, sembahyang fardu pergi berapa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang subuh 6:30 baru sembahyang. Masalah sayyidina Muhammad. Kadang-kadang pukul 7 baru nak sembahyang. Masalah sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi kalaulah tak jaga sembahyang sunat ni, kalau kita mula tak jaga, dia akan menyebabkan sembahyang fardu kita akan jadi masalah. Lah-lah sekali sembahyang fardu pun di luar waktu. Lah-lah sekali sembahyang fardu pun tercabut tak sembahyang langsung. Tapi orang jaga sembahyang sunat, dia pasti akan jaga sembahyang fardu. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syarat kita sangat mementingkan sembahyang sunat. Tapi masalah kita, kita kata pula sunat je. Ulama kata sembahyang sunat, kita pergi kata sunat je. Jadi di antara dosa itu jadi besar bila mana kita memandang sembahyang sunat itu tak penting.
Kata Al-Imam Asy'arani rahimahullahu taala, pada dia tidak ada sembahyang sunat itu sunat. Sembahyang sunat itu fardhu, sembahyang sunat itu wajib. Sebab apa? Sebab mana ada orang yang sembahyang fardunya sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketidaksempurnaan sembahyang fardu itu ia seperti baju yang syarik, baju yang koyak. Jadi kalau baju syarik, baju koyak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang menampungnya ialah sembahyang sunat. Jadi kalau sembahyang fardu kita syarik rosak, jadi yang tampung sembahyang fardu kita ialah sembahyang sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jaga sembahyang sunat, jadikan dia, kita wajibkan atas diri kita. Sebab itu sembahyang sunat adalah sembahyang sunat yang ada waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ialah sembahyang sunat yang boleh kita qada. Sekalipun waktu diharamkan bersembahyang sunat mutlak. Sebagai contoh, antara sembahyang fardu subuh dan naik matahari, tak boleh sembahyang apa lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi sembahyang sunat mutlak. Tapi boleh kita sembahyang qada sembahyang sunat. Contoh, kita terlepas sembahyang sunat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita terlepas sembahyang sunat subuh, jadi kita qada lepas daripada sembahyang subuh. Kita terlepas sembahyang sunat asar, salla sayyidina Muhammad, kita qada selepas sembahyang asar. Sedangkan lepas sembahyang asar dan terbenam matahari, sembahyang sunat mutlak tak boleh buat dah. Jadi pasal apa syarat kita membolehkan, pasal apa syarat kita menentukan macam tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebab Tuhan nak suruh jaga sembahyang sunat. Apa kelebihan sembahyang sunat? Allah kasih pada orang yang selalu sembahyang sunat. Di sana Allah sebut dalam sebuah hadis Qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Sentiasalah seseorang itu mengekalkan sembahyang sunat sehingga aku kasih pada dia. Mana orang yang nak Allah kasih, dia jaga sembahyang sunat. Mana-mana orang yang mengelak, melepaskan diri daripada sembahyang sunat, dia telah menedahkan dirinya untuk tak mendapat kasih sayang Tuhan. Jadi subhanallah, maka mintalah kita istiqamah melakukan sembahyang-sembahyang sunat dan ibadah-ibadah sunat. Jaga, jaga bagi elok. Jadi bukan mesti orang tengok, bukan mesti orang suruh. Jadi bila mana kita faham tentang perkara-perkara yang berkait dengan sembahyang sunat, jadi kita usaha buat, jangan tinggal. Sekalipun kita duduk dalam majlis yang besar, majlis yang ramai, orang semua tak sembahyang sunat pun, tapi kita biasa sembahyang sunat, kita bangkit sembahyang sunat. Sebab kaedah dia macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaedah dia macam ni, fi'alul amal li ajli nasi riya'un, tarkul amal li ajli nasi syirkun. Melakukan amal kerana orang namanya riya', buat amal kerana orang namanya riya', meninggalkan amal kerana orang namanya syirik. Jadi buat amal kerana orang namanya riya', Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, meninggalkan amal kerana orang namanya syirik. Maknanya kita tak akan meninggalkan sembahyang sunat kalau kita meninggalkan amal itu kerana orang, jadi kita itu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan doa ni pakai apa? Apa lagi doa ni? Ya. Ha, baca ramai, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Allahumma inna nas'aluka. Siapa jadi imam baca jangan tinggal. Kalau kita nak aminkan doa dia, kalau kita sembahyang sunat, masukkan dalam doa kita, Allahumma rzuqnal istiqamah wa habbib ilaina fi salatil jamaah. Jadi bila mana kita baca doa ni, Allah bagi kita suka sembahyang jemaah dan Allah bagi kita istiqamah insya-Allah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kama ya Rasulullah. Itu lagi apa? Apa? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. ألا يا رسول Ya Rasulullah.
عليه.